Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi yaitu cara transfer pulsa kartu XL ya teman-teman. Nah, untuk pengguna kartu XL yang mau transfer pulsa bisa menyimak tutorial berikut ini. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya teman-teman ya. Pertama masuk ke menu HP kita, kemudian cari aplikasi SMS di HP kita. Nah, di sini saya menggunakan transfer pulsa dengan menggunakan fitur pesan ya teman-teman. Jadi langsung saja kita masuk ke SMS. Nah, di sini kalian masuk ke pesan baru seperti ini. Nah, jika sudah masuk seperti ini, kalian ketikkan nomor tujuan 168 seperti ini, lalu kemudian isikan pesannya seperti ini ya teman-teman, yaitu huruf besar semua teman-teman, bagi, lalu kasih spasi ke nomor tujuan kalian, nomor XL tujuan kalian, kemudian isikan pulsa yang ingin ditransfer, contoh 20.000 seperti ini, lalu kalian klik kirim. Maka secara otomatis nanti pulsa kalian akan terkirim dan terpotong untuk ke nomor tujuan yang ingin kalian transfer, lalu kalian klik kirim. Nah, caranya sangat mudah sekali ya teman-teman. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba. Sekian, assalamualaikum. Jika ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman, nanti saya bantu jawab.